Berarti akan melakukan DIY, do it yourself. Ini dia, berarti hari ini membuat ini, apa namanya, dark chocolate dari Covindo. Jadi ini bukan endorse, sama sekali ini bukan endorse. Jadi entah kenapa berarti pengen minum yang namanya ice blend. Jadi daripada beli, daripada minum di kafe-kafe, mendingan buat di rumah aja sendiri. Nah, gimana caranya untuk buat ice blended dari Covindo dark chocolate ini? Yuk tonton terus vlog Badia. Nah, untuk membuat ice blended dari dark Covindo coklat itu, bahan-bahannya mudah sekali. Yang pertama adalah yang pasti air, es batu, dan yang pastinya Covindo dark coklat. Pertama-tama dibuka dulu dong kemasan Covindo dark coklatnya, lalu dimasukkan dulu es batunya ke blender, lalu kita masukkan juga dark coklatnya, Covindo dark coklatnya. Kalau untuk selera sih sesuai keinginan masing-masing ya. Kalau Badia sih takarannya 5 sendok makan biar lebih terasa manisnya. Dan yang terakhir, air putihnya dimasukkan dan di blender. Oke, kira-kira selama 30 detik aja atau sekitar 1 menitan ya, teman-teman. Nah, udah selesai di blender dan tada! Jadilah dia Covindo Ice Blended. Taya, akhirnya jadi juga. Ini dia ice blend Covindo dark chocolate. Gimana rasanya? Oh my god. Perfect. Covindo dark chocolate itu coklatnya memang agak pekat, tapi juga ada manisnya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau nyobain Covindo dark coklat, boleh langsung kunjungi website di www.covindo.id. Langsung aja cari produk yang namanya Covindo dark coklat. Gila, enak banget loh. Nah, jangan lupa ini dulu, sampai di sini dulu video DIY kali ini, nantikan DIY berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Badia Tarigan dan Badia Tarigan dulu, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.